Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Blak-blakan ngaku perceraiannya dengan Vincent karena diselingkuhi. Vegan, orang ketiga itu jadi istri. Vegan Acni secara terang-terangan mengaku perceraiannya dengan Vincent Raditya karena diselingkuhi. Bahtera rumah tangga Vincent Raditya dengan Novita Condro memang tengah di ujung tanduk. Kapten Vincent dikabarkan telah melayangkan gugatan cerai kepada sang istri. Di tengah masalah tersebut, nama mantan istri Vincent, Vegan Acni, ikut menjadi sorotan. Vegan Acni mengaku perceraiannya dengan Vincent lantaran ada orang ketiga. Hal itu dibeberkan Vegan Acni saat menjadi bintang tamu di acara Coffee Viral dalam kanal YouTube TransTV Official yang tayang pada Selasa. Pernikahan Vegan Acni dengan Kapten Vincent harus kandas setelah 10 tahun bersama. Kamu 10 tahun sama beliau, berarti perceraiannya di tahun 2017, tanya Ramji. Iya, jawab singkat Vegan. Saat disinggung soal penyebab perceraian, Vegan mengaku lantaran dirinya diselingkuhi. Mohon maaf, apa sih penyebabnya? Tanya Ramji. Ya, penyebabnya orang ketiga, terang Vegan. Orang ketiga itu, kamu tahu, kamu kenal, cecar Ramji. Tahu, nggak kenal, kata Vegan. Yah, yakin kalau dia penyebab putusnya rumah tangga kita, tambahnya. Vegan membeberkan jika akhirnya dirinya menikah dengan wanita selingkuhannya yang kini menjadi istrinya. Dan akhirnya menikah enggak mereka? Tanya Ramji penasaran. Nikah, tutur Vegan. Oh, jadi orang ketiga itu sekarang jadi istri, sahut Salin Eva Ngalista. Iya, jawab Vegan membenarkan. Kapten Vincent menikah dengan wanita selingkuhannya. Hanya butuh waktu sebentar, yakni 2 atau 3 bulan setelah cerai dari Vegan. Berapa lama mereka menikah setelah cerai dari kamu? Tanya Ramji. Kayaknya 2 atau 3 bulan ya kalau nggak salah, ungkap Vegan. Tak disangka, Vegan sendiri yang menyuruh Kapten Vincent untuk menikahi wanita selingkuhannya. Ini satu fakta yang mau kami klarifikasi, betulkah? Pada saat itu Vegan sendiri yang bilang udah nikahi dia, tanya Ramji. Benar kan? Yang benar loh, astaga, ucap Melanie Ricardo syok. Vegan mengaku kala itu dirinya telah menyerah atas rumah tangganya. Hih, give up sih, tandas Vegan Acni. Sebelumnya, Kapten Vincent Raditya kembali menulis curhatan hati di media sosialnya setelah ramai kabar keretakan rumah tangganya dengan Novita Condro. Ia menyinggung soal proses perpisahan. Nama Kapten Vincent Raditya baru-baru ini tengah menjadi buah bibir. Hal itu terjadi setelah pilot sekaligus YouTuber tersebut menuding istrinya, Novita Condro, berselingkuh. Kapten Vincent Raditya membongkar hal itu melalui postingan Instagram story. Novita Condro tampak bereaksi setelah dituduh selingkuh. Lewat unggahan Instagram story, ia balik membeberkan sikap kasar suaminya itu selama ini. Ibu-ibu sosialita masih belain. Kalian cuma ketemu sekali. Saya setiap hari ibu-ibu, apalagi kalau Anda di posisi saya jamin Anda sudah angkat kaki. Sebanyak ini isi cacian makian, belum dari yang dulu-dulu kenyang gak? Tulis Novita. Aksi saling sindir antara pasangan suami istri pun masih berlanjut. Belum lama ini, Kapten Vincent tampak menyoroti respon Novita. Ia menilai pembelaan istrinya itu justru menggiring opini. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.